Presiden Joko Widodo resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2021 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam menghadapi bencana alam ataupun bencana yang bukan disebabkan oleh alam seperti COVID-19, Presiden meminta jajarannya untuk bekerja dengan cepat, inovatif, serta kolaboratif antar semua pihak. Jokowi mengatakan Indonesia termasuk dalam 35 negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Oleh karena itu perlu adanya aspek pencegahan dan mitigasi bencana yang baik. Terhadap bencana, masuk 35 paling rawan risiko bencana di dunia. Dan tadi Pak Doni Monardo, Kepala BNPB telah menyampaikan setahun kemarin saja kita menghadapi 3.253 bencana. Dalam mengurangi risiko adalah terletak pada aspek pencegahan dan mitigasi bencana. Ini yang selalu saya sampaikan berulang-ulang. Pencegahan, pencegahan, jangan terlambat, jangan terlambat. Ini bukan berarti aspek yang lain dalam manajemen bencana tidak kita beratkan, bukan itu. Tapi juga jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.